Petugas Babin Kamtibmas Kampung Bali Ibda Mulyono lakukan problem solving di mana seekor anjing milik warga atas nama Rifain telah melukai seorang anak dengan cara menggigit ketika anak tersebut sedang bermain. Dan untuk segera mencari jalan keluar secara musyawarah, maka Ibda Mulyono melakukan tindakan dengan berkoordinasi dengan pihak RW 4 dan pihak Kelurahan Kampung Bali, juga berkoordinasi dengan pihak Suku Dinas Peternakan Jakarta Pusat, untuk kemudian dilakukan penyitaan terhadap anjing-anjing milik Rifain yang berjumlah 10 ekor untuk dilakukan pengecekan kesehatan vaksin rabies. Dari Jakarta, Ibda Mulyono, Tribrata TV, salam Tribrata. Dan Bapak Dedi juga ya.